Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Brajute. Kali ini saya akan membuat tutorial merajut hurufnya. Seperti ini huruf A. Langsung saja kita mulai. Alat yang perlu dipersiapkan seperti biasa ya, benang rajut, headband ukuran nomor 4. Ini saya pakai headband rose, kemudian gunting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita buat rantai sebanyak 16 kali ya. Kemudian kita buat SC bolak-balik sebanyak 3 kali ya. Kita masuk ke lubang yang kedua. Ini kita slip stitch, kemudian kita buat 10 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah rantai, kemudian kita slip stitch di lubang yang ketujuh ya. Kita hitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini ya. Kemudian kita buat satu rantai. Lalu kita slip stitch lagi di lubang yang ke-8. Kemudian kita buat SC di rantai ini sebanyak 3 kali ya.
Kemudian nih seperti ini ya. Kemudian kita buat rantai lagi sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu kita buat SC di lubang yang kedua ya. Nih. Sini ya. Kita buat SC. Selanjutnya kita buat SC. Di sini kita juga isi SC ya. Kita lakukan sampai ujung sini ya. Ini. Kemudian kita buat satu rantai, lalu kita balik, kita buat SC lagi, kita ulangi sampai 3 baris ya. Ya, ini sudah sampai ujung, selesai. Kita slip stitch ya. Seperti ini ya. Kemudian kita potong. Ini kita rapikan. Kita rapikan dengan korek api ya, biar benangnya tidak seperti ini ya. Sudah jadi ya.
Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.